tambah waktu niki, terutama juga sembahyang maghrib niki. Sembahyang maghrib niki saya buka niki. Bejuluan sekedik doang niki oleh dengan ngebang niki batal puasa niki. Sendek man tiap musami bedaid dait bulan Ramadan harus tiap musami berajah. Napi carat puasa sak solah sak ken sak kena. Harus tengaji makin. Rukun puasa sak batalang puasa. Terus sak hilangkan pahala puasa harus tuwikan jamaah nggih. Niat niki masih arah ilmu jamaah nakullah. Napi jari ilmun piran tak terbeniat. Piran tak berniat puasa jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal. Amma ba'du. Sami hadirin jamaah pengajian rahimakumullah yang sama-sama tiang usami hormati dan muliakan sahibul bait, sahibul majlis, kakanda al-ustaz Muhammad Saleh, kali sanakda ustaz Supardi. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Diberikan umur yang panjang, umur yang berkah. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah pengajian, jamaah laki kali jamaah bini. Jamaah bini, jamaah laki bang titung ini kia 2, 4, 5. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jamaah bini luwe ni kengi. Alhamdulillah niki kebon tengah yang dah tak pengajian niki. Ada pengajian di kebon tengah. Jadi alhamdulillah agak luwe jamaah niki. Mudah-mudahan tiang bulu sami selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Diberikan umur yang panjang, umur yang berkah. Dan mudah-mudahan kelak tiang musami mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sami hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, ngiring bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tiang musami nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Niki nikmat dari Allah nggih. Nikmat yang sering dilupakan oleh manusia manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni nikmat sehat dait sempat. Sebab napi, sebab kadang tiang musami tebeng sehat lagu lupa ibadah hajuk Allah. Tiang musami diberikan kelapangan, keluangan waktu lagu abot te ibadah. Yang pun tersebut dua nikmat sering terlupa isi manusia, nikmat sehat dan sempat. Lagu alhamdulillah tiang bulu sami niki tidak termasuk dengan sak lupa, termasuk dengan sak bersyukur. Napi buktin
bahwa tiap musami hadir mangkin lek majlis mengaji pengajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran tiap musami niki menjadi catatan tambahan amal ibadah bagi tiap musami. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan tiap musami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat yang musami sahadir makin le majlis pengajian, wah kegatin tu selawat nggih. Oleh one Ustaz Saleh niki irak yang musami niki untuk berselawat. Seandainya belum usami ndek hadir jak badai jadarak jarang ke berselawat nggih. Girang sida berselawat le balik jamah bini. Sak girang ya alhamdulillah. Sande jak momot wah niki apa gawe momot momot wah niki lagu alhamdulillah hadir tiang musami lek majlis taklim niki juga diajak untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi lebih-lebih makin lek bulan Syakban. Yasin sampai yang baru isi Ustaz Supardi bahwa lek bulan Syakban ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ia tahun turun perintah solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Luar biasa. Allah langsung gawe nggih. Allah langsung bersolawat dan bersama para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhan sagawe isi Allah Subhanahu wa taala yang pun terperintah. Yang pun tiang musami niki diperintah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Satu-satunya perbuatan pegawaian saat langsung dikerjakan oleh Allah adalah solat, solawat. Piran tak berselawat Allah niki. Berdasarkan kajian ilmu nahu niki, yusalluna iniki adalah fi'il mudhari. Yang ini terparan niki. Yusallu adalah fi'il mudhari. Napi arti fi'il mudhari niki pegawaian saat kenyekan tegawai. Sedang bersolawat, kenyengkan bersolawat. Berarti sejak Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dari sejak itulah Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai mangkin niki. Maka dari itu sila tiap musami sak jari umat Nabi Muhammad, tiap musami sak yakin percaya kepada Allah, mari kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada tiap musami, inna awlan nasabi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku kelak di yaumil kiamah, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sak paling rapat dait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemak lek jelu kiamat. Sila. Kayun sida rapat dait Nabi Muhammad. Nggih. Okay. Dendek sida rapat dait Nabi Muhammad iki berapatan kacau ta saleh bewah kesenang sida niki. Berapatan dari Ustaz Supardi wah bahagia niki, berdiri tak tokor. Berapatan dari Tuan Guru, bahagia. Apalagi ada berapatan dari Kades, dari DPR, dari Presiden, bahagia. Nu baru dengan jabatan lek dunia. Lagu lemak dia musami niki paling rapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makhluk yang paling mulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami hadirin jamaah rahimakumullah, nggih. Alhamdulillah makin masih berada di bulan Syakban. Makin wah tanggal 17 nggih. Wah tak lewat tanggal 15 nispu Syakban. Nah niki.
permintaan oleh Ustaz Saleh baru niki terkait tentang malam nisfu Syakban. Lagu ahli wat nisfu Syakban niki. Nisfu Syakban niki adalah pertengahan. Nisfu artinya setengah. Nisfu setengah Syakban, setengahnya bulan Syakban. Tanggal 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama sangat menganjurkan yang sami untuk banyak beribadah lek malam tanggal 15 bulan Syakban niki nggih. Sampun sudah gawe jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Napi cara para ulama niki menyambut tanggal 15 nisfu Syakban niki bahwa arak sa ibadah semalam-malam sembahyang sunat 1 rakaat. Jamu sami pira kali sembahyang sunat niki? 2 rakaat. Lu bayar rasa kena kanggo, rasa kena ende. 1 rakaat niki jamaah rahimakumullah. Ada yang ulama malam nisfu Syakban niki baca surat Al-Ikhlas 10.000 kali. Ada yang istighfar, banyak niki jamaah rahimakumullah nggih. Nah, terkait tentang salat nisfu Syakban niki jamaah rahimakumullah banyak pendapat, berbeda-beda nggih. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Secara umum lek kitab-kitab belik niki ndarak perintah untuk melaksanakan salat nisfu Syakban. Bahkan deboyak lek hadis ndarak niki nggih, ndarak niki. Lagu ada memang ijtihad para ulama yang menganjurkan jamu sami sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah. Nah, sembahyang sunnah niki ya sak berbeda. Arak sak teparanan sunnah mutlak, arak teparanan sunnah tahajud, sunnah taubat, sunnah napi mu. Pokok intin ulama sepakat bahwa lek malam tanggal 15 niki harus tegawe sembahyang sunnah. Napi tok perbedaan arak sak sunnah mutlak, arak sak sunnah nisfu Syakban niki. Mumbe tegawe makin sila mbesa yakini niki nggih, mbesa mut yakini. Lamun pelunggu sami kurang yakin ngajak sembahyang nisfu Syakban, dendek sida gawe. Lagu sida sembahyang sunat 1 rakaat. Bau masih sembahyang sunat mutlak usolli sunnatan lillahi taala niki. Atau tiang musami yakin gawe, tiang muta gawe niki. Sebab napi nini tamu gawe lae. Tuan Guru Haji Zainuddin niki bisa menggawe niki. Tetap kita diajarkan. Ada rujukannya kitab niki. Tetap niki ada kitabnya. Walaupun mungkin kitabnya kitab kurang muktabar istilahnya, tapi tetap itu sudah menjadi dalil, menjadi dasar yang musami untuk mengerjakan nisfu Syakban. Bau masih nggih. Dendek sida sak pineng laluk niki. Sandek kena niki, sandek mele ibadah. Nah niki, sandek mele ibadah. Wah tak terdait si malam nisfu Syakban muabot ibadah ndek mele sembahyang ndek mele ngaji. Ah niki sak kurang kena niki. Sak sembahyang ndek sembahyang sila salah doang degawe nggih. Dari perbedaan pendapat secara perbedaan arah nganggo arah ende. Ah niki nggih. Sila mbesak kayu sila niki tegawe nggih. Pokon arah taut berpegang, arah taut bertegen. Ulama-ulama yang usah milik Lombok niki banyak yang mengerjakan. Ia tak bertegan nggih. Ia taut bertegan niki. Lamun di Jawa lain niki di tengah gawe masih ndarak dengan sembahyang nisfu Syakban niki. Lagu sembahyang sunat kemalaman niki nggih. Jelas jamaah nggih? Mu wahliwat makin. Wah liwat pirante gawe malik lemak mudah-mudahan terbedait dait bulan Syakban. Sami hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah lamun wah liwat tanggal 15 niki berarti rapat mait bulan Ramadan karing 10 jelo insyaallah 12 hari nggih. Tinggal 12 hari. Pemerintah belum menentukan. Kalau Muhammadiyah ya sudah jelas hari Senin tanggal 11 bulan Maret. Kurang lebih karang 12 hari tiang musami ya gawe puasa niki. Lamun teh hitung-hitung karing petang dasa 2 lebaran teh niki. Ande teman puasa mantak lebaran. Ya, ada sak semangat niki semangat. Nggih ibu untuk balik niki wah tak mesen kelambi lebaran. Padahal lek man puasa.
Kembek mesenane ya tak murah ni lemak lamunah waya lebaran jak mahal niki. Subhanallah nggih, padahal lekman puasa. Jadi jamaah rahimakumullah, mari kita persiapkan diri untuk menghadapi bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Karena bulan Syakban niki adalah pintu gerbang tiang musami ya tama dari bulan Ramadan. Ya tak persiapan, sehingga Rasulullah niki menganjurkan untuk banyak-banyak berpuasa oleh bulan Syakban, bahkan oleh bulan Rajab yang mulsami langsungkan lanjutan oleh bulan Syakban. Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan puasa full lek bulan Ramadan. Nah, niki bulan Ramadan memang puasa full. Selain itu juga banyak melaksanakan puasa lek bulan Syakban. Nah, luwe entan puasa sunnah lek bulan Syakban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai persiapan untuk menghadapi bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lek bulan Ramadan niki ia tak wajib puasa. Lamun wah bulan Ramadan jauh wah wajib ta niki. Et sehat et tende, et kuat et tende, et kayu et tende harus tepuah puasa niki. Sendek man datang wajib harus tegawe persiapan dulu sunnah lek bulan Syakban. Itu akan meringankan. Insyaallah lamun tuah coba-coba lek bulan Rajab puasa, bulan Syakban puasa, lemak bulan Ramadan insyaallah kuawan dia puasa niki nggih. Ndek beratlah lalu. Ndek sak tinjot lalu niki. Lamun tendewah coba-coba bulan Rajab, bulan Syakban dek tuah puasa niki muk bedait kaca bulan Ramadan langsung dah lemas. Dan yang sejeluh dua setengah jeluh dan lelah. Dek tuah coba, cobaan dek tuah latihan niki niki. Mari kita persiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Napi dari persiapan dia musami untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya bahas makin nggih, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Napi mun siapa jamaah bini, wah harap beras ini. Wah mahal beras makin nggih. Biasa dengan toa lain niki manuk niki mesipang. Eh dendek bau manuk tia lemak ya sit buka niki. Malik Ambon baun simpen ke Ambon niki dengangi den kanggo kelor niki. Ya sine pinak kolek lemak bulan puasa. Pas dia menah puasa wah tiu Ambon. Mari kita persiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama harus disiapkan adalah iman. Okay. Persiapan iman. Allah Subhanahu wa taala memanik di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa adalah orang-orang yang beriman. Sehingga harus tiang musami niki perkuat keimanan tiang musami nggih. Perbaharui pesolah iman tiang musami niki. Napi cara nade saseke kuat iman tiang musami niki diantaranya adalah sila rajin-rajin hadir ngaji nggih. Niki juga termasuk dalam rangka untuk memperkuat keimanan tiang musami kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamut tetap tebara, tetap tira, jadi salah tetap diingat ajak Allah nggih. Tetap hadir ngaji, membentuk majlis pengajian, hadir ngaji, salah tetap diingat. Lagu lamun dendek wah niki kadang iya sebab telang iman tiang musami. Sebab napi iman tiang musami niki iya zidu wayangkus. Baun berombok, baun beku, berkurang. Lamun berombok jamaah rahimakumullah pacun yang musami sembayang, pacun baca Quran, pacun ibadah niki kencang berombok iman. Lagu lamun kencang abon dek melen berarti kurang. Harus terpersolah niki, harus teces niki unen para niki. Pada di HP niki lamun kurang batin harus teces. Napi tak teces niki ya ngaji niki. Adik sak seke kuat iman yang musami berdait dari bulan Ramadan.
Yang kedua, syarat yang musami memperkuat iman ialah perbanyak membaca la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Ya lulus zikir pada Allah Subhanahu. Salah seke kuat keimanan yang musami, seke solah, seke mantap pajak Allah Subhanahu wa taala. Makin zikir lagi. La ilaha imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah napi jua antan tersuruh isi Allah Subhanahu wa taala ya tegawe. Mungkin lek bulan Ramadan et suruh puasa. Napi kenan puasa niki menahan diri dari makan dan minum oleh kelemak sampai kebian. Sila. Sanden tiang suruh sida puasa sila melen jamaah. Oleh lemak aru dene sida bekelor oleh kelemak sampai kebian niki. Lamun sida percaya jok tiang ja melen sida gawe niki. Lagu lamun sida de percaya ja kembelo puasa ustaz suruh niki. Ah niki. Itulah ibaratnya keimanan tiang musami kepada Allah. Bagi yang yakin kepada Allah SWT, bagi yang tentu-tentu percaya kepada Allah, maka dakak sak berat nggih, nu berat puasa niki. Ndek bekelor oleh kelemak sampai kebian niki mud gawe niki. Kenapa? Karena sudah kuat imannya kepada Allah Subhanahu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Et puasa lemak sai surut puasa Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih, bukan diperintahkan sama ustaz, bukan diperintahkan karena napi, tapi karena Allah. Niki. Jadi kita harus perkuatkan keimanan yang usami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ada yang mengatakan niki hadis dhaif nggih, hadis dhaif niki bahkan hadis palsu nih para niki lagu nikilah sebagai penyemangat niki nggih, fadhaiul a'mal. Napi basan hadis niki, mam fariha biduhuli ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Sai-sai sak bahagia, sai-sai sak senang dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu alan niron. Ya antah haramang jasad niki tetama ojok neraka. Subhanallah nggih. Senang doang bedaid-daid bulan Ramadan nggih. Senang sida jamaah bini? Senang ke? Senang apa ndek? Alhamdulillah. Lamun tuah seneng niki jamaah rumakullah bedaid-daid bulan Ramadan te antah haramang jasad yang musami niki masuk ke dalam neraka. Niki. Memang ada yang mengatakan niki adalah hadis palsu, hadis dhaif niki. Lagu ia jari penyemangat niki ade sak seke semangat bedaid-daid bulan Ramadan. Arak le dalam kitab Durratun Nasihin niki nggih. Kembe nangka dengan demen, kembe nangka sekedar terseneng doang badai di bulan Ramadan mu terharamang jasad tayak tama neraka. Kembe niki. Karena niki jawaban niki. Dengan sak demen terhadap sesuatu niki, maka dia akan melaksanakan ikhlas.
demen ya gawe niki silang. Lamun pelunggu sami demen ojok dengan bembe tersuruh si dengan niki mud gawe nggih. Atau ojok selakian sida musida sayang selakian dan niki jamah bini? Sayang. Musida kangen. Sida demen nggih. Cinta niki. Lamun dek cinta cantik nambil merari niki. Karena pelunggu sami demen seneng ojok selakian niki, napi ju anta tersuruh mud gawe niki. Tersuruh sidang ngeme-ngeme, suruh meriap-meriap, bahkan suruh lalu peta utang bae mud gawe niki. Kenapa? Karena senang. Begitu juga jamaah laki niki nggih. Begitu. Jadi sai-sai sak senang terhadap sesuatu, maka dia akan mengikuti perintahnya. Bahkan dia akan mencontohi. Demen ojok ulama, milut gaya ulama. Demen ojok artis, milut te gaya artis dan seterusnya niki. Begitu juga jamaah rahimakumullah, kalau tiap musami senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka segala apapun yang diperintahkan lek bulan Ramadan niki demen riak gawe. Lamun tuh demen dik man datang dong bulan Ramadan niki wah kemelet tepuasa. Melet tepuasa niki. Takkan dik man datang niki kenapa? Karena senang. Et puasa oleh kelemak sampai kebian sila ndek te bekelor. Muk ke malam et tarawih. Pira rekaat tarawih niki 20 rekaat, rombok witir 3 rekaat. Lek pulang puasa tersurut baca Quran, baca Quran. Bulan puasa tersurut tengaji baca Quran. Napi aran niki sedekah. Ayat gawe sedekah. Kenapa? Karena senang. Lagu jamaah rahimakumullah lamun tendek demen. Kalau tiang musami benci, tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan, dek man datang wah lelah teniki. Lemak ayat puasa, kelelah dek puasa. Dek man puasa tak lelah. Dengan dek demen. Berberu akelo ngaji lemak bulan puasa. Ya sing saleh baru niki lemak bulan puasa tetap tak ngaji niki. Dengan sak demen puasa aja sikit semangat lalu ngaji niki. Kau alia tak ibadah niki. Dengan sak dek demen puasa aja berberu akelo lalu ngaji, mbeng kelapah, mbeng kemlek nginem. Padahal dek man. Itulah perbedaan antara orang yang suka dengan orang yang tidak suka. Sehingga wajar orang yang senang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan, dia laksanakan segala perintah Allah SWT lek bulan Ramadan, tersuruh puasa, suruh sembahyang, suruh ngaji, suruh baca Quran, suruh sedekah selapu menggawe niki, karena dia senang, maka tentu nanti akan dibalas oleh Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab Nabi man soma Ramadhana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sai-sai gawe puasa, alamun niki jak hadis sahih jamaah. Sai-sai gawe puasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridho kepada Allah SWT, gufira ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lewat niki. Lamun tegawe puasa ikhlas karena napi dasar ikhlas baru karena senang. Lagu lamun dendek senang ja abot wah gawe niki. Puasa lagu ngerumun niki. Puasa lagu ngerum karena ndek senang. Lagu lamun ikhlas sabar. Daka-daka sa napi aran niki lemah, lemas harus sabar. Ya tampunang dosa di Allah Subhanahu wa taala. Muk lamun tuah tampunang dosa de jamaah Allah ndek tiak pertama ajak neraka si Allah Subhanahu wa taala. Sebab ia dengan sakti sisa ini karena masih harap dosa niki. Niki wajar jadi niki nggih. Jadi mari kita persiapkan keimanan tiang musami niki untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Harus kuat iman, yakin ajak Allah bahwa puasa niki adalah perintah Allah Subhanahu. Puasa niki adalah kewajiban tiang musami sebagai orang Islam. Niki nggih. Nah, niki pertama. Jadi harus tiang musami niki siapkan keimanan, siapkan keyakinan tiang musami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua yang harus disiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan jamaah rahimakumullah adalah ilmu. Nah, harus berdoa ilmu. Sai-sai begawean tanpa ilmu, tidak berdasarkan ilmu, maka
pegawaian niki antetolak ndek niat terima niki nggih. Begitu juga puasa jamaahullah. Jangankan ibadah, pegawaian lek dunia doang pinak bali lagu macam mentan pinak niki, mencong-mencong miring niki ndek terima nggih. Pinak jaja doang niki lamun salah antan dan niki ndek demai. Pinak kupi niki sia sing gula niki. Demai niki. Karena daya ilmu niki, lamun pinak kupi harus kaca gula, ain harus panas niki nggih. Jadi harus berdasarkan ilmu. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, sendek man tiap musami bedaid dari bulan Ramadan harus tiap musami berajah. Napi carat puasa sak solah sak kena. Harus tengaji makin. Rukun puasa, sak batalang puasa, terus sak hilangkan pahala puasa harus tuwikan jamaah nggih. Makin oleh mulai niki bulan makin dendet puasa dendet berajah lemak le bulan Ramadan. Lamun bulan Ramadan jak kareng tiak gawe niki nggih. Makin taat berajah niki. Napi aran pardu puasa. Rukun puasa niki. Jadi pardu puasa niki arak dua sak wikan niki. Pertama nih. Sak kedua menahan dari suatu yang membatalkan puasa, nggih. Niat. Nah niki. Rukun puasa nih niat. Napi niat puasa jamaah bini? Usolli lupa nanyan pas nawaitu saumagodin an ada ifardi syahri ramadhan hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah niki niat nge. Niat niki masih arah ilmun jamah nukullah. Napi jari ilmun piran tak terbeniat. Piran tak terbeniat puasa jamah kemalam oleh serap jelo sampai sedek man subuh. Lamun puasa wajib. Nah niki sida ingetan jamaah nggih. Lamun tendek berniat ndek nesah puasa sida. Nah kak sida mejang nggih oleh kelemak sampai kebian lagu ndek tuah berniat ke malam tande puasa ndek nesah puasa sida niki. Ndek mau pahala niki. Karena kurang rukun. Kurang rukun. Maka harus perhatian niki nggih. Harus perhatian kemalam tak berniat deng kanggu kejelo niki harus kemalam. Nah sehingga sembahyang subuh dia nesah masih. Sehingga ulama menyarankan tajah si ulama soal munwikan niki girang telupa nggih girang telupa apalagi jamaah sak biasa berniat kan sak sembahyang terawih. Arak jamaah girang berniat kan sembahyang terawih. Muk sopok malam dek nuah terawih. Belupa niat jarin. Padahal nek terawih niki sunnah niki. Niat sak wajib niki nggih. Berembecaran ade sak demen terlupa lemak lek tengah-tengah niki, lek malam pertama niat puasa sebulan. Nah, niki. Ini kan ilmu jarin niki nggih. Niat puasa sebulan. Dene sebulan-bulan, sebulan Ramadan selama bulan Ramadan. Aku niat puasa selama bulan Ramadan karena Allah Taala. Lamun tuah berniat lek malam pertama, khusus malam pertama lagu niki. Malam kedua ndek bau. Malam ketelu apalagi niki? Malam pertama niki niat puasa selama bulan Ramadan niki saget lemak lupa de tanggal 10 tanggal 15 baun terima puasa dan niki. Alhamdulillah. Nah niki ilmu niki nggih. Perlu ndak wikanang niki ade sak kena pegawean tiang usa sami. Nah niki lemak lek malam pertama niki niat. Mu embe tak embe niat niki jamaahullah wa mahalluhu fil qalbi. Niat niki lek dalam ati. Nah niki, ya kadang kurang terperhatian niki. Kenyeka sak terawih niki biasa jamaah niki nawaitu saumagadin nyerang lapas sange doang niki. Lagu endek lek dalam ati niki nggih. Lamun sekedar lapas doang nawaitu saumagadin an ada ifadhi sahri ramadan hadhihi sanah lillahi taala niki endek nesah. Jadi harus lek dalam ati. Embe dalam ati niki dendek bergerak lisan mulut yang mulus sami niki lek dalam ati terusan. Niki, nggih. Ya ampun nesah ni niat niki. Dari suahan sida sak baca lapas sabaru niki mesti dah teduk, sida ulang dalam ati.
suhasak baca ni kengi. Atau baun tedek baca juluk langsung teduk atin teng ngucap nawa itu somagadin. Nah niki. Iya tau ni? Niat niki kengi. Paham jamaah ni? Jadi iya tad gawe niat niki. Sampunan sak telah pasang doang lagu ndek doh berniat lek dalam hati. Karena hatilah tempatnya tiang musami berniat. Nah niki. Penting niki jamaah rahimakumullah. Ade sak kena pegawaian, ade sak terima ibadah puasa yang musami. Niki sak pertama pardu puasa ni niat. Kemalam mulek dalam ati. Piran oleh inggas maghrib sudah suasa buka tak sudah berniat bau masih. Inggas terawih bau, suhas sahur bau masih. Lagu dendek liwat sembayang subuh. Niki wah berarti sudah masuk waktu puasa niki. Pokon kemalam. Kemalam tak niat niki jamaah Allah. Niki sak pertama, sak kedua niki menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Harus terjaga niki jamaah Allah. Harus terjaga. Oleh piran termulai puasa niki, oleh mulai tama waktu subuh. Nunasang ustaz waktu imsak masih kanggung nginem atau ndek? Nah, arak waktu imsak menen parah niki. Imsak masih tekanggung nggih. Sekedik lagu ni dek lelue. Masih tekanggu bekelor niki. Lagu ya hati-hati nge. Jadi imsak niki adalah persiapan untuk masuk ke dalam waktu puasa. Nah, ada siap-siap. Sebab napi lamun tiam usami misal bekelor niki mu masih tengunya mu ngebang Allahu Akbar harus teluak niki. Dendek sida tamai. Ah, mun sida tamai aja batal puasa niki. Dakar saat setolang nasi niki, nah, setolang doang isine batal niki kan eman puasan niki. Jadi lamun wah waktu imsak niki jak petelah ya si lagi, petelah ya lamun imsak niki. Kecuali wah telat tengasa misal, mu karing tak nginem doang si lah, nginem doang. Dedek sudah bukalah lamun imsak niki jak sangat rawan soal rawan ya. Waktu utama waktu subuh nah, niki. Jadi perlu juga memperhatikan kapan mulainya puasa dan kapan berakhirnya puasa. Mulain puasa niki oleh mulai terbit fajar. Piran terbit fajar niki ngebang subuh. Embe waktu niki harus tekawih waktu niki. Soal lamun ukuran ngebang niki kadang arak bejuluan arak murian. Harus tekawih jam niki, jam piran niki atau sak biasa tepat waktu tau ngebang, tepat waktu tau napiara niki, tama waktu niki, terutama juga sembayang maghrib niki saya buka niki, bejuluan sekedik doang niki oleh dengan ngebang niki batal puasa niki, hari harus tepat, biasa radio tau berdengah niki, nge? Ikuti syarat li radio niki. Sami hadirin jamaah rahimakumullah, harus yang musami niki jaga diri oleh hal-hal yang membatalkan puasa niki. Perlu tugikan juga napi-napi sak membatalkan puasa niki. Insyaallah lemak terbahas niki. Makin jak pardu doang niki. Pardu sak pertama yakni niat, yang kedua adalah menahan diri dari suatu yang membatalkan puasa. Insyaallah lamun tuah gawe jamaah rahimakumullah sesuai dengan ilmunya, maka itulah yang akan menyebabkan tiang usami niki diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh makin jak harus temulai ngaji nggih. Mulai ngaji niat puasa, perlu puasa, sak batalang puasa niki. Yang membatalkan puasa niki arak sak batalang puasanya, arak sak batalang pahala puasa. Nah niki. Lamun batalang puasa niki harus tekodok, harus tegenti niki, harus tegenti. Lamun batalang puasa, napi niki ya bekelor atau sengaja muntah dan seterusnya niki. Tapi ada juga yang membatalkan pahala puasa. Puasa niki lagu ndek mau pahala. Nah, niki rugi termasih niki nggih. Lelah-lelah terdoang lagu ndek tebah. Berembe ustaz, lamun tuah gawe sabat alang pahala puasa mut bekelor, sikim batal. Harus terbegenti. Harus terbegenti niki. Aro, kadang arak dengan berpikiran awah batal pahala puasa niki bekelor mangan.
harus tebege begenti seke pa parah seke berat niki. Napi sak membatalang pahala puasa jamaah rahimakumullah, hati-hati nggih. Pertama kizib, lekak, berbohong niki nggih, hati-hati niki nggih. Kemudian berkata yang tidak baik, berkata yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik niki juga membatalkan pahala puasa. Melihat dengan sahwat niki juga akan membatalkan pahala puasa. Sehingga tujuannya adalah agar tiang musami lek dalam melaksanakan ibadah puasa niki benar-benar menjaga sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Menjaga diri dari hal-hal yang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ndonget gawe lek dalam puasa niki adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sila isi-isi zikir, isi-isi tasbih, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aniki. Inilah yang harus tiang musami persiapkan ketika tiang musami niki akan bertemu dengan bulan Ramadan niki karing semendak jamaah nggih. Sila makin harus temulai mempersiapkan diri. Insyaallah lamun tuah siapang diri tolek makin ja ketika bertemu dengan bulan Ramadan nanti siap tiak gawe puasa. Pada ibarat yang musami niki ya lalu perang niki nggih. Et lalu perang niki wah tak ketahuan musuh teniki. Maka perlu latihan. Harus terlatih latihan. Maka dengan saya lalu perang niki oleh makin terlatih niki. Polisi ABRI niki latihan padahal di mana arah musuh niki lagu wah tak latihan, wah tak siap-siap niki. Latihan nembak, latihan napiaran niki, pencak silat dan sebagainya niki untuk menghadapimu musuh. Begitu juga ketika tiang musami melaksanakan ibadah jamaah ibadah puasa niki ya berperang niki nggih. Bahkan Rasulullah mencontohkan, menggambarkan ketika sahabat pulang dari perang Badar niki nggih. Perang Badar niki adalah perang sak paling belik le dalam agama Islam. Sak paling berat endah niki. Kemben ampun berat. Umat Islam niki jumlahnya 300-an orang, sementara dengan kafir jumlahnya ribuan orang. Iye lawan niki. Lagu alhamdulillah menang dengan Islam niki. Muara sopo sahabat niki menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, makin jauh tak ulik oleh perang sak belik niki." Onde manik Rasulullah, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinjon sahabat niki berbe kebelik perang saat hadapi Malik niki. Padahal perang Badar niki baru paling belik perang niki. Napi perang sak belik niki Rasulullah perang melawan hawa nafsu. Nah niki perang melawan hawa nafsu aniki sak paling berat niki. Lamun te lawan dengan janiki banin te lawan niki lagu nafsu niki nu berat. Sebab napi? Sebab arak lek diri temesak niki. Sehingga arak lek dalam diri mesak te busa sam iya lawan makin niki nafsu tiang musami niki ade sa de irak tiang musami niki gawe kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasa nafsu niki adalah mengajak kepada kejelekan, keinginan niki. Kemelit aja lamun te turutan kemelit jamaah nggih. Melit te molah-molah doang. Melit nyante-nyante mau datang kepeng 10 juta. Melit molah-molah mau arak dengan atongan dan nasi, arak dengan pengak. Iya melit niki. Iya rena nafsu niki harus dilawan niki nggih, harus dilawan. Napi cara narik lawan niki di antaranya adalah berpuasa niki nggih. Diceritakan dalam kitab Durarun Nasihin, ketika nafsu diciptakan teketuan saya aku ya uni berketuan Allah SWT ajak nah nafsu niki anak-anak anta-anta uni terjawab terus si nafsu niki aku kamu ya uni nah nafsu padahal nafsu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu ampun tetamak ajak neraka nafsu niki ratusan tahun niki tersedut julu niki ada yang sadar bahwa dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafsu tidak mau menyembah Allah, tidak mau dekat dengan Allah niki musila. Adit puasa niki, adin sak lemah nafsu niki nggih. Lamun wah lemah niki biasan abot tegak maksiat niki.
abot tegawi masih maksiat. Karen ka ibadah niki, abot tegawi lalu ngelamang lalu ngelining niki, lamun tuah puasa aja niki abot pegawian niki lagu, lamun ibadah ya insyaallah tiap usami semangat ya ibadah. Niki lah tujuan tiap usami niki untuk menghadapi bulan Ramadan niki adalah untuk memerangi hawa nafsu. Nah, saaran berperang niki jamaahullah sekali lagi harus tiap usami siap-siap. Harus tiap usami niki latihan lebih dahulu. Latihan puasa makin nggih. Latihan napi dah sembahyang sunat, sendek mandai sembahyang sunat traweh nggih. Lamun tendewah latihan sembahyang sunat jamaah, lamun tendewah latihan sembahyang sunat kemalam niki, napi gawe sembahyang sunat mana-mana sembahyang ba'diyah isa atau sembahyang witir dulu kan niki. Lemak bedait-dait bulan Ramadan, semangat le awal. Semangat traweh niki nggih, sila we dasar minang. Full santren niki dengan traweh niki. Bareh demen wah malam ketelu keempat ya wah lelah. Wah sepi musala, wah sepi masjid niki. Kembek niki den wah latihan. Wah kebesuhan niki. Lagu lamun tuah latihan oleh makin sembahyang sunat ke malam, insyaallah lemak bulan puasa seki rumbuk seki solas tetap niki, karena sudah latihan. Begitu juga puasa jamaah Allah puasa. Begitu juga jamaah Allah turas ke malam niki nggih. Turas ke malam sahur. Oleh makin sila latihan sembahyang tahajud niki nggih. Latihan sembahyang tahajud sehingga lemak lamun bulan puasa endek lelah duduk. Endek ja wajib sahur niki lagu sunnah. Sunnah niki atau keberkahan tiap usami nggih. Sahur niki adalah keberkahan. Napi jari keberkahan niki ia jari tiap usami semangat ya gawe puasa. Sila sida perhatian niki. Lamun arak dengan puasa mu'ibian den wah sahur. Lemes niki. Kembek lemes karena wah tak lemes oleh kemalam. Dek wah sahur. Kuat kendek puasa. Berarti dek siap niki. Sehingga dek wah puasa lemes doang niki. Mun salang san dewasa sahur. Lagu lamun tuah sahur jamaahullah berkah niki. Napi ruan keberkahan niki semangat tegawe puasa. Semangat tegawe ibadah sak lain niki. Iya ruan keberkahan lamun tuah sahur niki nggih. Dari sahur niki juga harus latihan sila. Oleh makin sida turas ke malam nggih, mana-mana sembahyang sunnah tahajud niki latihan. Adik sak lemak demen tuah datang bulan puasa, dia musami semangat juga untuk melaksanakan sahur. Napi endah saya harus latihan jamaahullah, latihan mulai makin terbuka Al-Qur'an teniki nggih. Buka Al-Qur'an, makin mulai baca Qur'an jamaah nggih. Sak biasa ngapal doang baca Al-Ikhlas, baca Fatihah, baca Kursi makin dia sudah coba buka Al-Qur'an niki. Sak tahu baca Qur'an, sudah mulai baca Qur'an niki. Insyaallah. Sebab napi, sebab lemak le bulan Ramadan niki di antara sunnah yang sangat dianjurkan adalah banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Iya tahun turun Al-Qur'an niki le bulan Ramadan. Musila. Iya tahun turun muadz sambut ya. Tahun sak turun bulan Ramadan niki, tahun sak turun Al-Qur'an le bulan Ramadan niki dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an niki. Sandek tahu sidang ngaji makin semen jaga lalu ngaji. Nek semen lalu ngaji niki ya sila sida berajah-rajah wa sila nggih. Atau ari-ari tang niki sak masih bajang-bajang niki sila. Masih belu waktu nutup berajah ngaji nggih. Lupa sandek ngaji oleh lae. Nah ini suruh ngaji ini tahu ini sila napi samudri sida apal wah sila kulhu lek makin mulai baca kulhu baca ayat kursi niki lagu lamun bau ja niki sodan terbuka Al-Qur'an ya sak paling salah niki jamaahullah ya paling salah baca Qur'an salat serminang Al-Qur'an belik pahalan terbaik Qur'an belik pahalan buka Al-Qur'an serminang Al-Qur'an ketimbang jamu sami ngapal lagu lamun dah ndek tahu ja napi bas Nabi itu niki jari makin jamu sami niki harus mulai untuk napiaran niki persiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan jamu sami dipenuhkan dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbi.